Halo semuanya, kali ini kita akan belajar menghitung perkalian 5 menggunakan jari-jari kita bersama Pintar Channel. Untuk menghitung perkalian 5, kita menggunakan metode grouping. Jika perkalian 2, 3, dan 4 itu menggunakan metode ruas jari. Sudah ada di video sebelumnya ya, kalian bisa cek langsung caranya. Nah, kalau perkalian 5 ini menggunakan metode grouping, artinya kita buat grup pada jari-jari kita. Setiap grup nilainya 10 dan yang tidak punya grup nilainya 5. Langsung saja kita contohkan. 5 kali 5 sama dengan titik-titik. Kita hitung 5 jari kita. 1, 2, 3, 4, 5. Buat grup pada setiap 2 jari. 1, 2, 1, 2, 1. Tidak ada grupnya. Setiap grup nilainya 10. Yang tidak punya grup atau yang sendirian nilainya 5. Kita hitung ya. 10, 20, 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh kedua. 8 kali 5 sama dengan titik-titik. Kita hitung 8 jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat grup pada setiap 2 jari. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada grupnya semua ya. Setiap grup nilainya 10. Kita hitung. 10, 20, 30, 40. Oke, 8 kali 5 sama dengan 40. Lanjut ke contoh ketiga. 5 kali 9 sama dengan titik-titik. Kita hitung 9 jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buat grup pada setiap 2 jari. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tidak punya grup. Setiap grup nilainya 10. Yang tidak ada grup nilainya 5. Kita hitung. 10, 20, 30, 40, 5. 5 kali 9 sama dengan 45. Contoh keempat. 6 kali 5 sama dengan titik-titik. Kita hitung 6 jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat grup pada setiap 2 jari. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setiap grup nilainya 10. Kita hitung ya. 10,
20, 30. Ada 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Mudah bukan? Kalian pasti bisa. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys.